manfaat. Dan ya, selanjutnya bagi kaum hawa, waktu libur jadi saatnya merawat diri. Bisa pijet, facial, krim bath, ataupun luluran. Oh, pokoknya kan cantik ya. Gitu. Cantik. Ini pas banget nih dengan video kiriman Denny Agustian. Dia merekam bagaimana cara membuat bedak lulur tradisional khas Madura. Dan menurut Denny ya, jika memakai bedak ini untuk lulur, dijamin kulit kamu bukan hanya lagi apa kinclong ya, tapi laler mungkin juga kepleset gitu ya. Dan lebih segar. Langsung saja kita lihat videonya. Licin ya kan? Ingin punya kulit sehat kuning langsat? Caranya mudah. Kupas temulawak dan bersihkan. Siapkan beras yang telah dibersihkan dan direndam selama 1 jam. Lalu, ulek semua bahan yang telah disiapkan hingga halus. Selanjutnya, adonan yang telah dibuat dibentuk sesuai keinginan dan dijemur hingga mengeras. Jika sudah jadi seperti ini, bedak lulur siap dipakai kapan saja. Cara pakainya juga mudah, tinggal beri sedikit air, adonan lulur siap digunakan. Hasilnya, kulit bersih dan sehat. Alami dan bermanfaat ya. Oke.